Taktik empat gadis cantik mencuri puluhan produk kecantikan di sebuah butik di Parit Raja Batu Pahat dengan menyembunyikannya dalam coli dan beg tangan terbongkar selepas pemilik butik berkenaan meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV. Ia menjadi viral selepas pemilik butik itu membuat naik rakaman bertarikh 30 November lalu malam tadi dan meminta pengguna media sosial membantu mengesan gadis itu. Pemilik butik Black Cube Rich, Nurul Atika Abdul Rahim, membuat laporan polis malam tadi selepas meneliti rakaman CCTV berkenaan